Ya Allah. Gimana, Kang Andi? Kalau kemarin-kemarin kita makannya itu mie ayam terus. Nah, sekarang kita mampir ke sosok lelaki. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bakso maning, mie ayam maning. Bakso maning, mie ayam maning. Kali ini kita berada di Mejasem ya Kang ya, Kota Tegal. Tapi kita gak sama anak-anak ya Kang. Betul dong. Cuma berdua. Saya mau tanya nih, sebenarnya Mejasem itu ikutnya Kota Tegal apa kabupaten sih dong? Kayaknya sih kabupaten atau ya, kabupaten Tegal. Maaf ya, juga. Makanya gak tahu. Nanti kamu dimari orang Tegal loh. Jadi kita mau makan bakso dan mie ayam lagi Kang, karena emang kita tuh penyuka bakso dan mie ayam ya Kang ya. Tapi gak apa-apa ya, kita berdua yang anak-anak besok. Jadi langsung ke TKP ya. Ini tempatnya di Jalan Mejasem yang ke arah Pantura enok ya. Kita lihat di sana ada bakso, jadi kita langsung berhenti. Cit. Enok ya, enggak bakal lama enok. Kita langsung ke TKP. Kamu itu suluhan bel ya, kenapa baru bangun dulu gimana? Ya, langsung ya. Turun enok. Yo enok nyabrang enok, itu baksonya di sana enok. Yuk nyabrang yuk. Nyabrangnya. Nah, akhirnya nyampe enok. Jadi sore hari kita mampir di bakso apa? Doa ibu ya Pak ya? Iya. Bakso doa ibu. Solo, Wonogiri apa? Solo. Solo ya. Jadi satu porsinya ada yang 6.000 yang kecil. Kalau yang besar-besar itu berapa Pak? 10.000? 10.000. Oke. Okay. Oh, kalau yang kayak gini 10.000. Bakso Tegal wis kabeh kaya ngene gari nang kene guys sing dur. Kalau yang 6.000 yang ini ya Mas. Iya. Oke. Ya kecil-kecil tambahin lagi Mas. Oke. Okay, tinggal ngitung. Siap, siap, siap. Siap. Itu yang gede-gede enggak apa? Iya. Oke. Sampai jam berapa ini Mas? Gimana? Bukanya sampai jam berapa? Bukanya sampai jam 10, Pak. 10 malam. 10 ya. Jam 11. Kita lagi ke Mejasem, nemu bakso yang gede-gede. Akhirnya kita mampir ke sini ya. Waduh. Ini. Yang besar ini cuma dibanderol 10.000 no segini no. Nah, kalau ini tadi satu paket 6.000 tapi dililit tambahin no ya. Tadi kita nyabrangnya susah banget jalanan, kalau sore di Mejasem itu ramai banget no ya. Belakangnya orang itu tuh. Itu rame banget tuh. Ah, loket tuh bingung makannya mana di luar. Kalau ini yang 10.000 tadi no. Yeah. Nah, kalau ini yang 6.000 tapi di minta ditambah idil-idil. Idil-idil apa bakso no? Loh kok kuah saya tuh diambil-ambil no? Diambil satu. Ya, terus kan? Nanti saya pesen lagi gitu. Oh. Nah. Tak kasih cuka dulu ya, Kak. Ini kenapa kita kesininya menjelang maghrib? Kalau pas pagi sama siang itu di sini penuh banget ya, Noya? Iya, kita nggak tunggu apa? Jadi Noya intinya kalau yang rame-rame itu malu, jadi minta yang agak sepi-sepi. Nanti habis maghrib di sini rame lagi, Noya. Bukan malu. Karena setiap Pak. Kali kita lewat sini pasti di sini rame, Noya. Karena selain harganya murah, itu baksonya besar-besar. Nah, untuk rasanya kita akan cobain ini seperti apa nih? Tamel dong. Wow, gimana no? Sudah nggak tahan lagi pengen makan bakso ya? Bakso. Kepanasan. Ya Allah. Ini kebanyakan kuah apa ya? Lo kok ditaruh lagi uangnya? Kue mawur-mawur kan, jadi tak ambil lagi. Kalau kemarin-kemarin kita makannya itu mie ayam terus. Nah, sekarang kita mampir ke sosok lelaki. Kang, tangi. Aduh, nanti kena sayang no. Waduh, enak banget tuh no ini. Ini kalau pas yang lihat malam-malam Kang. Tengah malam jam 1.
keluar dari bakso udah pada nggak keliling. Mohon maaf ya buat para penonton yang mungkin kalau lihat kita makan, ada juga yang seneng ya Kang ya, karena katanya buat vitamin C Kang. Vitamin C sih, vitamin nafsu makan. Vitamin C. Ada juga yang bilang katanya, nah ketika kalau makan kayaknya orang 5 tahun nggak makan. Nggak apa-apa. Paling enak makan bakso pakai kerupuk ya, no ya. Langsung kita makan ya. Nah, kita kasih tak coba kuahnya dulu seperti apa lah. Kuahnya pasti manis lah, pasti pedes lah, karena udah dikasih cao sama cuka. Nah, kita cobain baksonya. Gimana, Nok? Empuk kan, Nok? Saya juga tadi udah nyicipin sampai habis itu. Mantep. Ya Allah. No Enti makan baksonya kok cepet banget, No Enti. Gak dikunyah atau dikunyah, No? Udah, No. Kok ada suara ngobrol apa? Itu no, baksonya gimana, No? Kenyel atau bagaimana baksonya? Jadi tadi punya saya diambil, saya jadi pesan satu lagi yang 6.000. Om pesan yang 6.000 satu lagi, Om. Iya. Coba ya. Sama yang 6.000 itu dimakan Oketi. Yang gede gimana, Nok? Gede banget ya, Nok ya? Kayak punya saya, Nok ya? Apanya, Kak? Tenaganya maksudnya. Tadi saya beli cip-cip sini, No. Akhirnya daripada saya kurang, saya pesen lagi nih, No. Jadi kita pesennya 3 mangkok setengah. Mangkok di 1 setengah, satu porsi 2 porsi, 3 porsi setengah. 3 porsi setengah malam hari ini. Mantep ya. Jadi kalau beberapa lihat di dalamnya, No, kurang gitu, No ya. Paling enak tuh yang gede ini, yang ada ulat-ulatnya. Mohon maaf ini penonton nggak banyak ngomong, etinya jadi malu Nok Eti tuh. Paper apa doyan. Dari suapan pertama, Nok Eti udah jatuh cinta. Dari suapan pertama, Nok Eti sudah jatuh cinta. Berarti kayak dulu waktu kita pacaran, Nok. Dari pandangan pertama, Nok Eti sudah jatuh cinta sama saya. Kamu dulu yang jatuh cinta. Kamu dulu yang jatuh cinta sama saya. Kamu. Kamu kan yang itu aja, yang nembak dulu saya suruh main ke rumah kamu. Berarti kamu dulu, Nok. Kata-kata. Apa gimana, Kak? Dulu kan kamu manggilnya Mas. Mas main dong ke rumah bawa jajan. Mas. Manggilnya Andri. Karena dulu kita tempat satu kerjaan ya, Kak. Oh iya, panggilnya Andri ya. Rumah, satu rumah. Nanti tolong gosok setrika sama nyuci piring. Kang Andri pelayan di depan. Nasi tek kita ya, Kak. Kasih makan. Sampai kayak gitu kayaknya, Nok ya. Nungguin Nok Eti. Nok Etinya kenyang sendiri, saya malah pengen makan. Ini kesirian. Jadi makan bareng. Jadi dulu Nok Eti tuh panggil, saya tuh panggilnya Hadri, Hadri, Hadri gitu, Nok ya. Jadi panggil Mas itu setelah kita tunangan. Setelah tunangan panggilnya Mas. Dulu panggilnya cuma Hadri, Hadri, Hadri. Karena kita teman. Terakhir ya, suapan terakhir.
di sini nong ati satu porsi toh. Dua porsi kak? Dua porsi berarti. Dua porsi. Panjang. Nah pertama tadi berapa? Pertama kan nongkrong satu porsi. Nong ati satu porsi setengah. Terus nong ati tak sayang berapa di situ? Tiga. Berarti nong ati itu satu dua porsi kan? Apa ya kan? Yang penting apa sih kenyang? Enak kok. Dari awal sampai akhir itu enak terus itu. Enak nggak? Tuh permusa. Sumbu cuma 10.000, biasa 6.000. Mie ayam di sini 6.000 mie ayam. Nok udah habis, udah nok, ambil apa lagi nok? Ya Allah, kerupuknya saya tadi 3 nok, kamu berapa nok? 4. Kamu makan kerupuk berapa? 4. Nok, jadi nanti kita kesini lagi mau nyicipin mie ayamnya 6.000 rupiah nok. Sama anak-anak? Termasuk ini harga yang murah, belum tahu sih porsinya seberapa 6.000 nok ya. Wah, saya kenyang nok, alhamdulillah enak. Ya Allah, bersih gitu. Bakso di bakso 2.000. Tapi semuanya tuh. Makanya tinggal juga. Nilai, nilai. Harganya juga di sini murah ya kan ya. Tadi ada yang porsi 6.000 sama 10.000. Ini juga cuma 6.000. Emang murah dan rasanya enggak murah kan. Tadi udah disebutin harganya. Alamatnya juga udah disebutin ya kan ya. Tadi kemana kan? Mejasem. Mejasem. Tegal. Oke. Tapi ketemu perjalanan kita di channel YouTube Kang Hani. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan bantuan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktunya nilai 100. Bayar, bayar. Kira-kira tadi habis berapa makan segitu, Nok? Bakso kita 3 porsi ya. Iya. Kupunya 7. Heeh. Cuma berapa kan? Berapa? 35.000. Waduh, makanya nih kan? Kenyang. Ini ramen nih, para-para datang. Yuk, kita lanjut perjalanan lagi. Dadah.